Ah, penat macam hari ni baru jumpa dah mak tak sihat dengan seorang mak sengau kan, cecibai. Okey, sekarang bersama saya mak jumpa lagi Pona Thailand ni. Ha! Pona Thailand, okay you all. Hi, apa khabar? Hi you all, apa tak nampak you all. Sawadika, kurucina peri ka. Macam selakor kan? Okey, okay, sekarang I nak tanya mengupas tentang isu hari tu lagi ke? Bukan, sekarang membangkitkan isu-isu Mak Esah. Kamera on I, tak ada orang gedik-gedik dia, I tak suka. Okey, adik tolong control yourself ya, okey. Macam celaka kan. Okey, adik, isu-isu mandrum atau Mak Esah ni sering dikaitkan dengan pondan ya, you all. Apa ni? Apa pandangan adik tentang isu Mak Esah ni? Okey, sebenarnya kita orang tak pernah mengamalkan Mak Esah sebenarnya. Sebenarnya Mak Esah yang menggunakan nama kita orang. Mak, nama Esah, so jadi Mak Esah, okey. Okey, kalau nama Esah ni biasalah you all. Tak kena inject macam ni. Tengok. Roll camera. Hello, Mak tak inject camera Mak Ori you all. Cantik ke? Tapi kalau pakai susuk, ting berubah nampak sebelum selepas. sebelum atau selepas mak tak cantik daripada you all. Okey, dari negeri Thailand atau negara Thailand. Sungguh popular ya dengan Mak Esah atau Mandrum. Ha, yang sanggup pulang-pulang sini ya, sanggup terbang ke negara sebelah, negara seberang itu negara Thailand untuk mengambil ubat. Orang tahu kalau Thailand ni lebih kuat ubatannya. Ha, calik sikit, ingat sampai mati you all. Ha, tu daripada pengalaman mak lah yang mak tahu daripada kawan-kawan mak. Oops. Okey adik, selain itu adik tahu tak? Adik Astaghfirullahalazim. Yo, ai tak tahu nak tanya apa sebab dia macam ha, dia macam tu. Ai tak tahu dia macam lupa. Okey, adik nak tanya. Pernah tak adik pengalaman adik selama menjadi pondan? Pernah tak adik mengamalkan ilmu mandrum? Ada. Ha, contohnya kepada kita orang sering pakai susuk. Susuk sini. Susuk di okey, area sini ya susuk. Bulu apa ni? Bulu susuk kan ni? Bulu rambut. Oh, bulu rambut ya. Okey, susuk dekat sini, dekat perut ya. Bagus untuk orang hamil. Okey, jadi susuk ni okey, lepas ni kita ada stok-stok yang pelanggan susuk. Kita bisa pengacara kenal kan? Siapa dia? Pondan baru. Pondan sure. Nigeria. Sekejap lagi kita bersama Pondan over pada tu. Okay, saya nak sabar nak carut muka dia. Nak sabar carut muka dia. Tunggu saya dah kenal dengan mak.